Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, PAUD Katrunada menggelar kegiatan mendongeng bersama tim relawan dongeng Kota Banjarmasin. Kegiatan ini rutin dalam rangka parenting bulanan untuk para orang tua dan murid guna menanamkan cinta mendongeng. Guna menanamkan karakter bangsa melalui mendongeng, PAUD Katrunada menggelar kegiatan mendongeng bersama tim relawan dongeng Kota Banjarmasin diisi Junaidi, Solehin, dan Eli Agustini. Dengan menceritakan dongeng berjudul Tukang Kayu dan Kapak Emas, diantaranya berisi pesan moral yang ingin disampaikan agar anak mampu bersikap jujur, kasih sayang, dan menjaga lingkungan alam. Kepala PAUD Katrunada diwakili Istiqomah menyatakan kegiatan mendongeng ini rutin digelar dalam rangka parenting bulanan bagi para orang tua dan murid guna menanamkan cinta mendongeng. Alhamdulillah, kami hari ini di TK Katrunada kedatangan dari tim relawan dongeng mengadakan kegiatan mendongeng untuk anak PAUD. Tadi ceritanya temanya tentang alam semesta. Tujuannya bagus sekali, memperkenalkan tentang karakter yang baik pada anak, bagaimana kita memelihara lingkungan, misalnya tadi tidak menebang pohon sembarangan atau tidak berbohong, berkata jujur, sehingga apabila kita berkata jujur maka kita akan memperoleh hasil yang baik pula. Ini dalam rangka apa nih Bu? Dalam kegiatan parenting bulanan untuk orang tua. Karena tadi acaranya bercerita dan atau mendongeng, jadi sekalian anak-anak disuruh hadir. Oke, mungkin harapannya kepada anak-anak dan para orang tua yang berhadir menyaksikan mendongeng, tadi apa nih Bu harapannya? Harapan kami, orang tua dan anak-anak dapat mengambil intisari dari cerita tersebut dan dapat mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari dan kehidupannya sehari-hari. Melalui kegiatan ini diharapkan para orang tua di rumah mampu mengisi hari libur anak dengan kegiatan yang bersifat edukatif. Salah satunya dengan mendongeng guna menanamkan karakter pada anak sejak usia dini. Rijali Afandi, Banjar TV.